Aduh, apa kabar sih lo mas hidupnya? Aduh. Wah. Tahu kalau dipanggil sama mami tahu langsung cemburu. Apa kabar mas? Aduh. Hati-hati. Lari! Awas! Awas itu dia aja! Hei! Mang! Tahan, Mang! Lari! Cut! Cut! Oke. Okay. I hope you everybody sit down, please! Oke. Okay. Ini temen-temennya mami. Iya. Temen SD. Temennya mami, temen SD. Temen SD. Gak usah marah begitu, ah. Kang Konot. Gue pake tuneran gue. Ayo, kita kepung. Mas Polo, gak apa-apa kok, duduk aja dulu. Jelasin, tolong jelasin Mi. Mi, jelasin Mi. Gak apa-apa, dia tuh kan Pak RT di sini. Ah. Pak emosi, udah tenang aja. Okay. Gak masalah kok. Yeah. Kita ngobrol aja semakin biasa. Kita kuat ngobrol, yeah. Semakin kita ngomong kenceng, dia akan semakin gak denger. Udah pada tua, udah lah. Dah, Mi. Mi, jelasin Mi. Mi. Iya. Jadi ini sebenarnya siapa ini? Ini teman gitu loh. Kalau VRT marah-marah terus, musuh terus, mami jadi pusing. Aku pusing. Lebih baik ini ya. Mami, di kamar aja istirahat. Biar marah-marah. Oh, teman. Iya. Mami lebih baik istirahat karena mami lagi pusing gitu ya. Ah, salah saja. Dari tadi. Aduh. 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 Udah, Mi, ke kamar aja. Mami istirahat dulu ya. Ya, ke kamar dulu. Eh. Hah? Lu jagain mami ya. Oke. Kita gua ngomong dia. Ya. Mi. Aduh, apalagi sih Pak RT? Ke mana? Gak usah ke lebih baik ke, kita berobat ke PLN. Eh, klinik. Klinik. Puskesmas minimal puskesmas. Ke dokter, periksa ke dokter. Periksa. Ya, oh. Biar dibawa Pak RT biar gak rusuh di rumah ya. Ya, ya, ya. Makasih ya Pak RT. Perhatian ya. Silakan Mas Polo. Duduk, istirahat dulu.